45 terjadi kebakaran, kami dapat panggilan untuk penanganan dan alhamdulillah jajaran dengan sigapnya dan cepatnya untuk merapat TKP. Karena ini kebakaran besar dan kami membutuhkan bantuan armada, maka kami 3 pos kami turunkan. Nah ini karena sulitnya kami pemadaman karena bahan yang mudah terbakar yang terbuat dari karet-karet dan bangunan yang sangat rapuh. Hingga terbanyak yang sudah pada roboh dan kami pun harus berhati-hati penanganannya karena anggota kami pun harus disiapkan. Gedung yang terbakar ini lumayan banyak ini areanya, jadi kami belum mengetahui area yang luas yang terbakarnya, cuman ini hampir keseluruhan korban untuk sementara nih.